Tim medis NTB MedX RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengungkapkan medical plan atau rencana medis yang diterapkan saat MotoGP Mandalika 2023. Kepala Divisi Operasional NTB MedX Dr. Eko Widya Nugroho menjelaskan sebagian rencana medis lengkap dengan pertimbangannya. Rinciannya mulai dari penempatan dokter di sejumlah titik di sirkuit Mandalika. Setiap pos medis harus ada dokter yang sesuai dengan kemungkinan risiko kesehatan di titik pos tersebut. Sebelum pelaksanaan, tim medis NTB MedX melakukan track walk di area balapan, sehingga titik area balapan yang paling banyak menyebabkan rider terjatuh tersebut sudah disiapkan rencana pelayanan medisnya. Termasuk penempatan tim medis di setiap pos yang harus memperhatikan fisik seperti tinggi badan, berat badan, dan gender. Karena bertugas sebagai tim medis di motorsport membutuhkan fisik yang kuat dan dominan. Sehingga setiap pos itu tim medisnya harus memiliki tinggi dan berat badan yang sama. Dr. Eko menyebut semua medical plan ini direncanakan dan diperbarui berdasar pengalaman di lapangan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!